Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Arif Sofyan. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing dan review Lavalier mikrofon Boya BYM1 BYM1 ya. Seperti ini penampakan dari kemasannya, Lavalier mikrofon Boya BYM1. Oke, kita lihat kemudian bagian belakangnya. Itu fitur clip on mat for smartphone, bisa smartphone, DSLR, camcorder, audio recorder, PC dan lain-lain. Oh iya, ini merupakan omnidirectional condenser microphone ya. Kemudian berkualitas tinggi, sangat ideal untuk penggunaan video ya. Low handling noise, jadi sangat minim sekali noise-nya. Input level clip, jadi level clip itu untuk jepit ya, untuk menjepit di kerah baju. Kemudian menggunakan LR44 baterai, tipe baterainya foam windscreen. Ini merupakan busa ya, pakai busa. Dan seperempat adapter, itu adapter untuk jack mikrofon yang besar itu ya. Jadi jacknya nanti kecil atau besar ya. Ini spesifikasinya bisa Anda lihat. Oke, made in China ya ini. Oke, kita buka dalamnya. Pada bagian dalam ada gel silika ya, untuk orang kelembapan ya. Kita anu dulu, buka dulu. Ini adalah instruction manual ya, jadi untuk petunjuk penggunaan bisa Anda baca nanti. Kalau membeli produk ini, cara penggunaan baterai, masukkan baterai, kemudian notis ya. Oke, kemudian ini adalah isi dari produknya, yaitu ada baterai, ada jack seperempat adapter, ada foam busanya, dan jack ini untuk mengontrol dan on off switch ya. Nah, dan ini jepitnya. Oke, kita coba pasang dulu ya. Oke. Untuk baterainya tinggal Anda putar. Anda masukkan di sini ya. Tidak ada petunjuk LED-nya ya, tidak ada lampunya. Jadi nyala tidaknya Anda langsung coba untuk record aja. Untuk penggunaan smartphone disarankan untuk meng-off-kan ya, tapi tetap Anda pasang aja baterainya, karena ada beberapa aplikasi yang minta di-on-kan, ada yang minta di-switch-off. Kemudian busanya ini Anda pasang di mic-nya ini. Oke, kemudian ini Anda pasang di sini. Ini untuk menjepit di kerah baju. Kalau ini untuk penggunaan di jack mic yang ukuran seperempat, jadi ini konverternya. Ini untuk jack 3,5 ya. Jadi kalau pakai apa, mungkin pakai tape ya, pakai tape biasanya jacknya besar ini. Oke, sekian untuk unboxingnya. Kita akan coba untuk reviewnya. Oke, saya akan
menguji coba bagaimana hasil dari penggunaan lava layar mikrofon Boya BYM1. Oke, sekarang saatnya untuk review Boya lava layar mikrofon BYM1 ya. Ini masih menggunakan mic bawaan handphone saya. Pada hitungan 1, 2, 3 nanti saya akan memakai Boya BYM1. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekarang saya sudah menggunakan lava layar mikrofon Boya BYM1 ya. Bisa Anda dengarkan bagaimana perbedaan dari tadi ya, hanya pakai mic dari bawaan HP dan sekarang pakai Boya BYM1 lava layar mikrofon ya. Bisa Anda centelkan di sini. Kalau Anda ingin moto vlog, ya tinggal dicentelkan di sini. Ya, ini adalah switch-nya ya. Switch-nya Anda posisikan pada off jika menggunakan smartphone. Jika menggunakan kamera DSLR, Anda on-kan ya di posisi kamera. Oke, sekian untuk unboxing dan review kali ini dan jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di channel video YouTube ini. Terima kasih. Bye.